Pemandu sebuah kereta jenis Toyota Camry berwarna putih yang menyebabkan kemalangan di laluan Karak menghala ke Kuala Lumpur petang semalam telah ditahan. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamarul Zaman Jusoh berkata, tindakan diambil selepas suspek menyerah diri di Balai Polis Gombak kira-kira jam 6.50 petang semalam. Pemandu kereta yang berada di lorong kiri jalan tiba-tiba menukar haluan ke lorong kecemasan untuk memotong kenderaan di hadapan. Keadaan dipercayai menyebabkan motosikal yang berada di lorong kecemasan cuba mengelak lalu terbabas dan jatuh ke jalan. Pemandu Camry terbabit bagaimanapun tidak memberhentikan kenderaan. Katanya dua mangsa itu dihantar ke Hospital Bentong dan dirawat sebagai pesakit luar. Ada kamera, nasib baik kereta ni ada kamera.